Namaku Karmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Bangsa menyebutku pemberontak. Apa mungkin Menevan Alut? Sedangkan Kobar yang hebat pun kalah. Ki Hitam memang mayat, tapi dia memiliki ilmu rawe rontek. Omong kosong. Kalau benar ceritamu itu, kenapa dia tetap jadi mayat? Benar kan? Tapi di sini banyak mata-mata. Sebaiknya akan menghimpun kekuatan di tempat yang aman. Rupanya diam-diam selama ini kau telah menemui orang-orang Jaka Sembung, eh? Memang, Papi. Saya tidak setuju pada tindakan Papi yang sewenang-wenang terhadap orang-orang pribumi. Kalian semua mesti kasih tahu di mana itu si Jaka Sembung bersembunyi. Hah? Tidak! Jaka Sembung bukan penjahat. Dia pembela keadilan dan kebenaran. Cucuk mulut kamu! Ternyata kau muridnya Kisapu Anggi, musuh besarku. Aku sudah menyediakan lubang kubur untukmu, Jaka Sombong. Tapi arwahku akan bersedih jika aku harus mati di tangan antek-antek kumpeni seperti kalian. Kau boleh pilih di setiap bagian tubuh. Sesuka hatimu. Kau harus ingat, potongan tubuhnya jangan ada yang menyentuh tanah.